sini tak rasa sangat beraya tu sebab kerja macam biasa. Dan satu lagi unik pasal Utah, orang Malaysia susah nak cari. Kisah Dunia telah menemubual bersama Encik Izwan, seorang perantau yang tak dapat sambut raya di Malaysia. Jom ikut Cik Joya dengar cerita dia. Nama saya Izwan Azizul. Kampung saya Pulau Pinang. Saya dah menetap di Kuala Lumpur lebih kurang 7-8 tahun sebelum saya pindah ke Amerika Syarikat 3 tahun yang lepas. Sekarang ni saya bekerja dalam bidang hospitality untuk salah satu ski resort yang terbesar di Amerika Syarikat. Apa perasaan Encik tak dapat balik beraya? Yang saya rindu banyak-banyak sangat tu, sejak kecil sampai dewasa, setiap kali pagi raya sebelum keluar rumah untuk pergi solat Aidilfitri akan salam satu keluarga untuk bermaaf-maafan, mengucap selamat raya. Jadi itu perkara yang saya rindukan sangat-sangat. Perasaan Encik masa call dengan keluarga di Malaysia? Adalah drama air mata sikit kerana kakak dengan abang ada mengusik mak di rumah ni tengah masak rendang. Kami nak beraya, nak buka, nak makan rendang pagi. Jadi adalah aksi mengusik, drama air mata sedikit dan virtual untuk acara salam dan maaf-memaafi sesama keluarga. Apa masakan Mak Encik paling rindu nak makan masa hari raya? Oh, kalau raya memang memang semestinya memang rendang. Rendang memang yang paling utama sekali sebab saya teringat mak akan mula persiapan rendang malam sebelum raya dan biasanya akan tidur selewat-lewat 2-3 pagi untuk memastikan semua persiapan siap. Apa perbezaan beraya di Malaysia dan Utah? Sini tak rasa sangat beraya tu sebab kerja macam biasa. Dan satu lagi unik pasal Utah, orang Malaysia susah nak cari. Saya dah duduk sini setahun, saya tak jumpa siapa lagi sampai hari ni. Saya pertama kali dengan isteri anjurkan hari raya, iklankan dalam Facebook group yang mana Malaysian yang dekat sini. Respon hanya 4 orang sahaja. Bagi saya, pengalaman saya tentang beraya dekat sini dengan orang tempatan lebih kepada bercerita. Mereka memahami lebih mengenai hari raya Aidilfitri. Ia bantulah mengubat rasa ketidihan bila keluarga tak ada di sebelah tu. Jadi ada juga kawan yang berkongsi. Apa reaksi penduduk sana bila nampak Encik? Satu benda yang menarik pasal mengenai orang Melayu, ia kerana kulit sawo matang kita, warna kulit kita ni lebih kepada, bagi mereka nampak macam orang Amerika Selatan, orang-orang Mexico dan ke bawah. Banyak orang anggap mungkin orang Mexico, jadi orang Hispanic, jadi orang cuba cakap bahasa Sepanyol. Tak rasa tersisih sangat kerana orang ingat, oh, kita ni sebahagian daripada orang tempatan. Tapi bila tanya, boleh bercakap, baru tahu, oh, ini bukan orang Mexican, orang Malaysia. Apa persiapan dan aktiviti yang dilakukan Encik pada raya pertama? Biasanya hari raya akan jatuh pada hari Minggu, jadi biasanya saya akan ke pejabat. Jadi bila saya balik dari pejabat tu, benda pertama saya buat, saya akan call Malaysia dulu. Dan biasanya Malaysia dah hari raya kedua, dan itulah hari yang mungkin saya akan bertukar pakai baju Melayu dengan sampin untuk family photo bersama-sama. Ucapan raya buat keluarga dan kenalan yang berada di Malaysia. Saya dengan isteri nak ucapkan selamat raya Maulid Zahir Batin kepada keluarga dan juga rakan-rakan di Malaysia, terutamanya keluarga saya di Pulau Pinang, keluarga isteri saya di Kuala Lumpur. Tak lupa juga kenalan-kenalan di seluruh Malaysia. Selamat raya, selamat lebaran. Saya berdoa kita semua akan berjumpa lagi satu hari nanti, dan juga saya berdoa sepadan negara dah mula buka semula, orang akan start melancong berjalan-jalan. Utah adalah destinasi yang anda boleh tuju kerana saya akan ada di sini insyaAllah untuk tempoh beberapa tahun lagi. Banyak benda menarik tentang Utah, walaupun orang tak banyak dengar pasal Utah, tapi sini banyak benda menarik yang boleh saya tunjukkan. Anda dah bosan hidup sendiri? Asyik kena gelak sebab single? Layarilah Mawadah Cinta.